Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Yadi Supriyadi Onel, dengan wajah yang sama, baju yang sama, celana yang sama, karena belum sempat mandi ya, masih bikin konten. Nah, kali ini saya mau sambung pucuk durian usia dini, yaitu dengan tes plastik clean. Ini plastik wrap ya. Ini saya coba dengan plastik wrap ini yang biasa dipakai daging, untuk dipakai sambung pucuk durian dengan jilid plastik ya. Ini saya sudah siapkan seedlingnya dan juga entresnya. Saya ngambil dari entres durian cane pertama. Oke, langsung saja kita cari entres yang sudah keluar ada mata tunasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi belum pecah tunas. Nah, kita buang daunnya. Setelah dibuang daunnya, kita bisa ngambil satu ataupun dua mata tunas ya. Kenapa? Kalau kita ngambil satu mata tunas, untung-untungan kalau misalnya bisa numbuh, maka itu kita ngambil dua tunas atau tiga tunas juga apa-apa, supaya ada cadangannya bisa di sini. Kalaupun di sini tidak tidak tumbuh, di sini ada cadangannya, ataupun di sini ataupun sebaliknya. Baik, kita langsung saja. Pertama kita lilit dengan plastik wrap ya, ini clean pack. Nah, ini yang sudah saya potong, kita lilit dulu biar gampang untuk melilitnya. Jadi kalau sudah disambung nanti kita akan kesusahan untuk menyambungnya, jadi kita lilit terlebih dahulu. Nah, seperti ini cara lilitnya. Kemudian kita sayat, iris sama rata. Nah, setelah diiris sama rata, nah ini sama ya. Lalu ini seedlingnya kita potong. Potong sini atau di sini aja cukup. Kita potong, kemudian kita belah. Nah, setelah dibelah kita masukkan. Masih sama. Kemudian kita lilit lagi dengan plastik wrap ya, atau clean pack yang biasa pakai daging. Nah, kita lilit. Diusahakan, nah, sambung pucuk lilit plastik ini kalau musim hujan diusahakan jangan terlalu sering terkena air hujan ya. Kenapa? Bisa mengakibatkan pembusukan. Kalau airnya masuk ke dalam sambungan ini akan mengakibatkan pembusukan. Nah, setelah itu selesai. Nah, ini adalah contoh dari sambung pucuk durian usia dini dengan menggunakan plastik wrap ya. Nah, bisa lihat ini bisa sudah tembus tunas. Ini saya coba tes satu, alhamdulillah berhasil 100% yang bisa tumbuh tunas. Nah, seperti ini. Ini kita bisa beli plastiknya di toko plastik ataupun di toko-toko ya. Ada toko kelontongan juga ada nih buat lilit, buat daging. Ya, alhamdulillah berhasil. Nah, seperti ini hasilnya. Ini usia hampir 2 bulan kurang dari 2 bulan ya ini. Cuma lumayan lama. Ada dengan plastik. Plastik para film seperti ini. Ini begitu tumbuh tunas ini gampang gampang nembusnya ya tunasnya itu. Baik, sekian sahabatku semua, semoga dalam video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya. Karena tanpa kalian, channel saya ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.